Di mana kita, Pak? Mau ngapain nih? Kita lagi di Kartika Jaya Kendal. Kita mau berburu kerang dan hewan-hewan sekitar pantai, tambak, dan laut. Nah, dapatnya apa? Tergantung rezeki, weh. Doain ya, rezeki ini melimpah. Itu seperti kerang darah. Aku mau coba peruntungan. Siapa, Pak? Suara petualang. Doain kita untuk bisa dapat kerang yang banyak atau juta yang lain, kepiting atau yang lain. Oke. Saksikan terus dari Gudul dan Suara Petualang. Dan jangan lupa ya, like, comment, and subscribe kalau itu memang bermanfaat. Share kena lagi. Oke. Ayo, Pak. Oke, let's go. Sudah baru, Mas. Itu, Pak. Oh. Kerangnya yang hijau gitu. Teman-teman, ini sebenarnya enggak begitu dalam ya. Tapi karena lumpurnya dalam, jadi carinya harus sambil tiduran atau merangkak sambil meraba-raba lumpurnya. Sudah dapat piting. Dapat piting. Dapat piting. Ini teman-teman. Mana bapaknya dapat piting satu, teman-teman. Nah, teman-teman, yang dimaksud kerang bungur itu seperti ini nih. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Ini atau kalau masyarakat umum nyebutnya kerang darah nih ya. Ini rasanya enak, gurih banget. Nanti kita akan masak bareng dan makan bareng ya. Kalau enggak cukup kecil. Oke, jadi dapat yang banyak ya. Ini yang kata
Doli apa ini? Doli. Ternyata itu banyak banget ya. Selain kerang, ada juga kepiting yang bisa ditangkap di sini. Agak masukin. Kepiting apa racunnya, Pak? Kepiting. Dia melawan sampai asli patah kan ya. Nah, gue kok ngono terus. Ini kalau bahasa Bugis namanya bukan. Tapi kalau bahasa Butun nah ini buang. Ini orang Jawa enggak tahu dibuang betulan. Kalau saya masukin ini. Ternyata kita setelah berusaha sekian lama udah mulai dapat ini kerang. Ini lumayan teman-teman, nanti bisa dimasak teman-teman. Nih dapat juga cacing laut nih, ternyata enak juga. Nih lihat bersihin enak mas. Enak Pak, gurih Pak. Lah kowe sing kemenyok kowe. Nanti aduh, pedot, pedot. Ini Pak, anu Pak, deh Pak. Ada yang besar juga deh, anu nih. Kowe sejenis berarti sejenis kowe. Jadi Pak, cuman iki wis mbah-mbah. Heeh. Ya Pak. Eh. Orang ngerti megange. Yo diraba-raba Mas. Ini dapat. Mas berarti beranak-beranak ini. Iya, gimana? Teman-teman. Ini salah satu biota pantai mangrove ya. Dan rawa laut yang enak dimakan. Ini orang-orang kampung nyebutnya tirem ya. Ini ada yang nyebut tirem, ada yang nyebut ritip. Bentuknya tak beraturan, tajam, tapi ini kalau direbus, dibakar, kemudian dibuka, enak banget dimakan. Ini rezeki anak soleh. Ini tadi ya. Sampai tercapai. Nah, gede-gede Pak. Thank you.
Dapatnya, Pak? Oh, lumayan. Yuk, kita masak dulu, yuk. Oh, ya, yuk, yuk. Lumayan. Pak, sampean cari lagi tak masak dulu, yuk. Ya. Yuk. Ada tiram dan ini ada kepiting. Thank you.
itulah nikmatnya juta-juta laut, Pak. Bakar kan?